Pada perayaan Lebaran memang paling indah dirayakan bersama orang terkasih, namun Aldila Jelita harus menelan pil pahit. Pada momen Idul Fitri kali ini, Aldila tidak bisa menghabiskan waktu bersama suami Indra Bekti karena sang suami harus pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebenarnya hari raya tahun ini kedua kalinya Mas Bekti sih nggak ada di Jakarta. Dia sebenarnya sedih. Udah 2 tahun. Jadi ada lagi kerjaan lagi, dia ke luar negeri. Bukan kerjaan, kayaknya senang-senang dia holiday di luar negeri. Jadinya kayak tahun ini aku bersama keluarga, jadi kayak ke Bandung. Holiday sama keluarga dari mama, terus habis itu nanti terakhir-terakhir suami saya datang, saya yang holiday dengan keluarga papa saya gitu. Meski mengaku sedih, namun sebagai istri Aldila berusaha untuk menerima dan mensupport sang suami yang harus menyelesaikan pekerjaan selama momen Lebaran. Ya udah dia jadi udah ngomong 2 bulan sebelum Lebaran. Kalau enggak dia bisa kumanyunin nanti. Jadi dia ngomong, Bunda tahun ini aku dapat kerjaan lagi. Enggak bolehin juga kan, tetap dia ambil kan. Jadi, yaudahlah ya, jalan deh dia tahun ini lagi gitu.